Hai, selamat ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Warkah di Paula buat rakyat Malaysia. Penyerang sensasi kebangsaan Guelmeh di Paula telah membuat satu hantaran di Instagram story miliknya. Hantaran tersebut telah dikongsikan Paula pada satu tulisan panjang yang meluahkan beberapa perkara bagi mengharmonikan keadaan. Pemain berusia 35 tahun itu sebelum ini sering menjadi kualan dan perhatian penyokong Harimau Malaya. Setiap tingkah laku dan aksi ketika di atas padang maupun di luar padang seringkali dikritik peminat bola sepak tempatan. Di Paula tampil menjelaskan bahawa dirinya amat menghargai setiap sokongan yang diberikan. Beliau menghormati setiap harapan yang diberikan dan menganggap perkara itu sebagai salah satu pembakar semangat buat dirinya. Sejak hari pertama saya bermain sama skuad kebangsaan, saya amat menghargai dan menghormati setiap harapan anda terhadap saya. Penghormatan itu amat menggalakkan. Terima kasih. Namun begitu, berkaitan isu yang tular semalam, di Paula menjelaskan bahawa setengah individu telah menyalahanggap. Ia sekaligus menyebabkan perkara itu menjadi tular dan sangat hangat diperbualkan. Namun insiden semalam telah disalahertikan segelintir pihak dan ia sekaligus menjadi perkara itu lebih buruk. Saya sentiasa menghormati jurulatih dan rakas pasukan. Sejujurnya saya kecewa sedangkan saya sudah memberikan 100% yang terbaik di atas padang. Cuba kadang-kadang saya merasakan saya boleh buat lebih baik daripada itu. Walau bagaimanapun, di Paula tetap yakin dirinya dan rakas pasukan akan memberi sinar kebahagiaan buat penyokong Harimau Malaya. Tamanya beliau akan terus memperbaiki diri dan meningkatkan usaha semaksimum mungkin. Terus maju ke hadapan. Saya akan bekerja keras dan memperbaiki diri sendiri dalam pasukan. Kita dahagakan kemenangan dan kita akan berjuang bersama untuk Malaysia, ujar di Paula. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.